warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sansan. Udah lama banget saya nggak bikin video-video gitar. Insyaallah mulai rajin lagi. Lagi seneng sepedahan. Oke, kali ini mau ngebahas lagunya Endang Sukamti yang berjudul Maling Kondang. Lagu lawas yang enak banget. Oke, langsung saja. Oke, intro pertama dimulai dari A, power chord, lalu pentatonic scale, dimulai dari A, senar nomor 4 kolom 7, ke G, lalu arpeggio dari G, B, C. Jadi, begini kalimatnya. Sekali lagi. Lalu ke D. Pentatonik lagi. Sekali lagi. Pelan-pelan digabung semuanya. Ini dari C-nya, lalu mundur satu setengah ke B. Selanjutnya song yang pertama itu chordnya ada tiga, pertama ada A, lalu ke D, lalu E. Kalimatnya seperti ini. Lagi. Part selanjutnya langsung ke rap dari song yang pertama tadi, langsung ke rap. Rapnya seperti ini. Di gitar 2 yang di rap tadi, pertama kan tadi chordnya, tapi ada lagi yang gitar 2 nya yaitu main oktav. Chordnya sama yang tadi, tapi permainannya yang berbeda isiannya. Contohnya kayak maksudnya seperti ini.
gue disatuin tapi lambat. Dari rap tadi langsung ke kromatik dari A turun setengah-setengah. Seperti itu. Sekali lagi. Langsung balik lagi ke intro yang pertama tadi. Selanjutnya song yang kedua, chordnya masih sama song yang pertama, yaitu A, E, lalu E. Tapi kali ini dia ngambil dari nada tingginya aja. Langsung saja kalimatnya seperti ini. Alamatnya seperti ini. Sekali lagi. A, A minor nih, skill A minor. Naik satu, lalu setengah. Jadi satu senar tiga nada. Satu, dua, tiga. Lalu satu, dua, tiga. Lalu ini kromatik. Satu, dua, tiga. Jadi lambatnya. Lagi cepatnya, lalu selanjutnya ke solo gitar, kalimatnya seperti ini. Dari solo tadi langsung ke D power chord, lalu ke G power chord, lalu ke C power chord, lalu ke A power chord. Sekali lagi. Dari situ langsung masuk ke part selanjutnya.
Lambatnya. Bagian selanjutnya masih sama kayak yang tadi, tapi endingnya berbeda. Kalimatnya seperti ini. Lambatnya seperti ini. Mulai dari low senar E, sekali lagi, sekali lagi. Berikutnya. Digabung lambat. Sekali lagi. Oke, part selanjutnya di situ langsung masuk ke ref. Rapnya ulang-ulang saja sama seperti yang tadi. Lalu jadi susunannya balik lagi ke awal, tapi endingnya ini berbeda untuk yang terakhir. Ending yang sudahan, jadi kalimatnya seperti ini. Lambatnya. Sekali lagi. Semua bagian sudah dibahas, tinggal disusun-susun aja. Jadi kalian kalau mau ngulik, tinggal di style aja musik aslinya, lalu tinggal disusun-susun aja. Semuanya sudah ada di sini dan saya rasa lumayan jelas. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di listen yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.